Sebagai ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang terus mengalami perkembangan di segala bidang termasuk pendidikan dalam upaya melahirkan sumber daya manusia berkualitas dan memajukan Provinsi Banten. Melalui pendidikan inilah, SMK Informatika hadir di Kota Serang sejak tahun 1998. Cita-cita luhur tersebut sesuai dengan perjuangan almarhum Kyai Haji M. Rahmatullah Siddiq, pendiri Yayasan Pendidikan Informatika, yayasan yang menaungi SMK Informatika Kota Serang. Berlokasi di Jalan Kyai Haji Amin Jasuta nomor 15 C Kaloran, Kota Serang, SMK Informatika Kota Serang memiliki komitmen untuk menciptakan mutu lulusan yang berakhlak mulia, memahami ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, serta berstandar nasional. Dengan mengusung moto We Are The Future dalam menjalankan metode pendidikannya, SMK Informatika Kota Serang dilengkapi berbagai macam fasilitas dan keunggulan yang dimiliki, seperti lokasi yang strategis, gedung sekolah 3 lantai yang representatif, ruang kelas ber-AC, laboratorium komputer, akuntansi, dan administrasi perkantoran. Sistem full day school dengan waktu belajar 5 hari, tenaga pendidikan dan pengajar yang profesional. Fasilitas dan keunggulan itu ditunjang beragam program penunjang, yakni organisasi siswa dan ekstrakurikuler yang bertujuan mengembangkan potensi dan bakat siswa. SMK bisa! Tersedianya layanan bursa kerja khusus bagi para alumni, kegiatan-kegiatan kerohanian seperti sholat duha berjamaah dan tadarusan. Program Sister School dengan sekolah di luar negeri, program beasiswa bagi yang berprestasi, administrasi akademik yang menggunakan sistem komputer maupun free hotspot 24 jam. Kami adalah satu-satunya sekolah di Kota Serang yang berbasis teknologi informasi. Sebagai sekolah menengah kejuruan yang berorientasi kepada kurikulum yang berbasis kompetensi, memiliki nilai religius, serta menciptakan tenaga profesional. Mari bergabung dengan SMK Informatika Kota Serang. We are the future, yes! Dalam era pendidikan modern saat ini dan puncaknya ICT, Information, Communication, and Technology, ada dua hal yang harus menyatu. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan, dan yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Siswa-siswi yang menempuh pendidikan di SMK Informatika Kota Serang akan mendapatkan IMTAK dan IPTEK. Mari bergabung bersama kami, sekolahnya orang-orang komputer. SMK Informatika Kota Serang memiliki 4 jurusan, yaitu administrasi perkantoran, akuntansi, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer jaringan. Selain dibekali berbagai kompetensi tersebut, siswa dan siswi SMK Informatika Serang pun dibekali berbagai macam kemampuan dan keterampilan di bidang leadership melalui kegiatan-kegiatan organisasi seperti OSIS, Pramuka, Palang Merah Remaja, Rohani Islam dan Pecinta Alam. Serta kegiatan-kegiatan yang mengasah potensi, bakat dan minat siswa seperti pencak silat, futsal, bola voli, paduan suara, bulu tangkis, seni marawis, jurnalis dan band. Informatika adalah lembaga pendidikan yang konsen terhadap perkembangan intelektual, spiritual, sosial peserta didik, sehingga mereka mampu menjadi generasi penerus bangsa yang dapat mengadaptasi perubahan. Informatika memperhatikan masa depan bangsa. Dengan visi menjadi sekolah kejuruan yang unggul dalam pengembangan SDM berkompetensi dan wawasan teknologi informasi serta nilai religius berstandar nasional bahkan internasional,
serta mengusung misi mempersiapkan tenaga kerja profesional berjiwa entrepreneur dan religius. Program jangka panjang SMK Informatika Kota Serang adalah mewujudkan diri sebagai SMK berstandar internasional dengan peningkatan pelayanan sistem informasi manajemen berbasis teknologi. Dengan begitu, SMK Informatika Kota Serang akan menciptakan mutu lulusan yang kompeten dan mampu bersaing dalam persaingan global serta mampu mengaktualisasikan dirinya di tengah masyarakat.